Penyanyi cantik Yura Yunita baru-baru ini membagikan kabar bahagia pada para penggemarnya. Lewat akun Instagram pribadinya, Yura Yunita meminta doa dan restu kepada para penggemar karena akan melangsungkan pernikahan. Yura Yunita berencana untuk melangsungkan pernikahan dengan Doni Maula, musisi sekaligus kekasihnya yang sudah bersama hampir 8 tahun lamanya. Yura Yunita sukses menggelar prosesi pengajian dan siraman pada hari Kamis tanggal 10 Desember dan dilangsungkan dengan prosesi akad dan resepsi pada esok harinya. Dibantu oleh para makeup artis profesional, Yura Yunita tampil cantik dan menawan dalam sapuan makeup spesial di hari bahagianya. Pada prosesi pengajian, makeup Yura Yunita adalah hasil tangan dari makeup artis Ferry Fahrizal. Yura Yunita tampak anggun dan berkilau dalam sapuan makeup natural dengan blush on yang sederhana. Walau terkesan sederhana, penggunaan lipstick glossy dengan warna nude mampu membuat Yura Yunita tampak cerah dan berkilau. Untuk makeup pada prosesi siraman, Yura Yunita masih mempercayakan Ferry Fahrizal sebagai makeup artisnya. Yura Yunita tampak terlihat sederhana dalam prosesi yang sakral ini. Dengan bantuan bulu mata palsu yang natural, bagian mata Yura Yunita tampak cantik namun tetap tidak berlebihan. Yura Yunita menggunakan lipstik berwarna natural yang sangat cocok dengan tone kulitnya. Tentunya dalam prosesi ini, Yura Yunita menggunakan makeup waterproof untuk menjaga ketahanan makeupnya. Untuk makeup di hari akadnya, Yura Yunita mempercayakan makeup artis Marlene Hariman. Berbeda dengan dua prosesi sebelumnya, makeup yang dikenakan Yura Yunita saat akad terkesan klasik dan berani dengan sapuan lipstick matte berwarna merah terang. Sapuan blush on berwarna peach di hampir seluruh area pipinya juga mendukung kesempurnaan makeup ini. Walau menggunakan lipstick berwarna merah, penampilan Yura Yunita tidak terlihat berlebihan dengan makeup mata yang sederhana. Masih dari hasil tangan Marlene Hariman, makeup resepsi Yura Yunita terlihat natural namun tetap menawan. Yura Yunita tampak bercahaya dalam sapuan highlighter dan blush on tipis di bagian tulang pipinya. Lipstick glossy berwarna merah yang berbeda dengan warna merah sebelumnya menimbulkan kesan romantis yang cocok untuk acara resepsi. Nah Sobat Grid, menurut kalian gimana nih hasil makeup dari pernikahan Yura Yunita? Cantik ya? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.